أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 orang satu keluarga terdiri dari seorang ibu dan ayah serta 3 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki dibimbing bersyahadat masuk Islam oleh Syekh Hayyan Al-Yafa'i, da'i asal dari Yaman. Berdasarkan keterangan dari sumber, salah satunya dari postingan media sosial Facebook, Documenting Operation Against Muslims, keluarga yang bersyahadat ini berasal daripada Brazil, iaitu beragama Kristian Katolik. Mereka memutuskan masuk Islam setelah mengunjungi sebuah masjid di Qatar saat Piala Dunia 2022 sedang berlangsung. Adapun masjid yang dimaksudkan, iaitu masjid bernama Qatara Mosque atau dipanggil dalam bahasa Arab Jami' Qatara, yang terletak di desa budaya Qatara Doha Qatar. Tentang Masjid Qatara, Qatara Mosque atau Masjid Qatara, Qatara terletak di Qatara. Qatara sendiri adalah desa budaya di Doha Qatar yang terletak di pantai timur antara West Bay dan Pearl. Tempat ini dibuka pada bulan Oktober 2010. Masjid ini dirancang oleh perancang masjid ternama asal Turki, Zainab Fadil Oglu, dan disebut-sebut sebagai masjid terindah di Qatar. Beberapa waktu sebelum hingga dimulai Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, tempat ini diketahui menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi oleh pelancong di Qatar. Mari sama-sama kita saksikan syahadat mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah is one. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. Almighty God, we ask you to take us to paradise. Almighty God, we ask you to take us to paradise. To help us to be in paradise with the messengers. Help us to be in paradise with the messengers. And to save us from hellfire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.